Halo guys, kembali lagi ke Bot Channel 98 guys. Di sini kita membuat cara membuka seal master remnya daripada motor Beat Honda guys. Di sini kita menggunakan tang buaya ya guys, yang ujung-ujungnya itu runcing, biar bisa menarik daripada kancing sealnya itu guys. Itu dia guys, langsung saya tertarik bagian cat. Nah itu dia guys, ini master remnya sudah kita keluarkan. Cara membuka master remnya ini mudah guys, hanya cuman membuka daripada sealnya itu langsung didorong keluar guys. Hanya modal per dan seal, motor yang sekencang atau kecepatan tinggi bisa berhenti guys. Hanya cuman modal per aja. Nah itu dia guys, tinggal memasukkan ring dan cincinnya guys, atau kancing, bahasa mekaniknya itu atau bahasa pasarannya itu guys, kancingnya. Hanya cuma menggunakan tang saja guys, bisa memasang seal master remnya. Tinggal langsung menuangkan minyak remnya. Nah itu dia tandanya guys, kalau dia benar-benar berfungsi. Langsung keluar gelembung-gelembung, itu tandanya anginnya dikeluarin guys, dan minyak remnya dimasukkan ke selang. Itulah tadi guys cara membukanya, dan sekarang kita mau memasang. Inilah cara memasang rem atau seal master rem yang sudah bocor, sehingga benar ini cara cepat dan cepatnya guys. Wah main kali. Ah, sudah mantap guys, sudah berfungsi normal dia guys. Sudah bagus lagi seperti baru. Oke guys ya, itulah cara mengganti seal master rem yang sudah bocor guys. Membongkar dan memasangnya guys. Oke guys, sekian dulu video kita, terima kasih.